jalannya total nanjak terus sih. Total nanjak terus sih. Gitu nggak terjal tapi terasa berat mulai. Netralin dulu deh biar koplingnya istirahat. Netralin dulu jadinya, men. Oke. Oke, turunan lagi, guys. Ambang cuk, akhirnya ya setelah tanjakan pasti akan ada turunan. Wah guys, gokil, indah. Lereng Cibolang. Nah ini lereng, sampai sini lereng terus. Oke, truknya pakai remang. Kita minta jalan pelan-pelan. Oke, nice. Wow, guys, mobil kalian harus sehat banget guys ya. Hati-hati ya guys ya. Indah banget guys. Halo. Gokil. Oke, di sana udah mulai banyak klub motor nih. Mungkin kita bisa camping bareng mereka, Bray, ntar. Boleh. Lihat main motor jumper gitu, maksudnya lihat dengan mata kepala ya. Kalau gue lihat-lihat di apa website sering, cuma kalau ngeliat di ini baru. Sini Bray, banyak banget anak motor seru pada San Morian. Misi. Keren. Dan ini masih 16 kilo lagi. 16 kilo jalan begini lumayan jauh, guys. Waduh. Ya ampun Tuhan, bagus banget ini. Gila indah banget, men. Ini kita bakal nanjak terus nih abis ini nih pasti. Kalau enggak kita enggak menuju puncak kan? Iya, turun terus. Ah, ini soalnya turun terus nih. Ntar kita bakal nanjak terus-terusan nih. Wow.
Siap-siap Jenny. Tapi salut sih dia kuat banget ya, Bray. Kuat banget. Kuat parah nih. Kuat parah. Nereng kayak gitu. Kiri ya. Kalau kalian punya waktu guys, kesini guys. Dan kalian hobi nyetir, kalian hobi jalan-jalan, ya kesini men. Ini jalanannya indah banget, worth it banget buat kalian lewatin. Pelan-pelan aja, nggak usah kenceng. Gue juga pelan ini. Pelan-pelan aja, nikmatin. Banyak banget yang bisa dilihat. Oh, keren sih. Tuh, waduh, gila, gila, gila kirian Bray, serong. Waduh, mati lah. Dan sawah tuh, itu nggak tahu tuh ditanam apa. Keren keren. Isi. Kameranya Bray, gimana guys? Eh? Asik kan jalanannya? Asik parah ini men, asik parah. Gak bisa dipungkiri ini parah, asik banget. Gimana Bray? Menurut lo? Cool ya, asik cool. Ya, asik. Cuma yang gue bikin gue agak-agak gimana itu knalpot gue aja sih. Terus sama jalanannya aja. Tapi so far sih ini jalanan bagus men, bagus banget menurut gue ya. Dibanding yang kita ke Baduy, ini bagus banget. Cor-coran semua udah. Cuma ada yang belah-belah aja. Kayaknya pergeseran lempeng bumi. Soalnya nggak ada ini men, nggak ada longsor di sini. Jadi tiba-tiba kayaknya jalanannya miring, tapi kecor gitu. Itu aja sih. Waduh Bray. Kita lewatin doi knalpotnya bau soalnya. Lagi buka kaca soalnya mau nikmatin anginnya. Aduh, blind spot tapi. Tertatat. Jenny best sih ya. Ngilu Brian. Kalau ada yang negur langsung belokin aja Brian kameranya Brian biar penonton kita bisa lihat. Asal main giginya pas aja sih, bisa harusnya.
gue pikir-pikir kalau kayak semacam mobil LCGC yang 1200 cc pun kayaknya bisa matiin AC, terus habis itu mainnya di D1 aja. Kalau misalnya matic, kalau manual main gigi 1 aja. Kalau nggak ada D1 ya kalian becek aja, ntar dia turun D1 tuh otomatis. Konsen banget aja sih yang penting di sini. Karena abis tikungan kalian gak tahu tikungan selanjutnya itu apa. Suka kayak gitu, men. Jaga kecepatan aja, stabil aja. Kasepuhan. Kemarin kita adat kesepuhan apa? Yang mana? Yang kita mau datengin. Cipta Gelar. Cipta Gelar. Tourist Information Center. Oh, dia mau bikin gituan loh. Berarti mau bikin wisata. Desa adatnya di mana ya? Kayak bisa seru sih ini kalau kita bisa masuk ke desa adatnya. Gak apa-apa, nanti selang-seling aja badu ya mah adat ya. Badu wisata adat gitu-gitu aja. Di sini tuh banyak memang, daerah sini tuh banyak. Desa adat tuh banyak. Nanti di Pulau Sumatera lebih banyak lagi, Bray. Desa adat, Kalau kita bisa nginep-nginep gitu enak sih. Kilometer lagi, dari tadi kita jalan jauh baru 6 km, Bray. 6 km. Baru 6 km. Bukan dari Cibolang, bukan. Dari yang gue sebut 16 km, dari tadi baru 6 km. Oh, sawahnya habis panen semua tuh kayaknya, gundul-gundul. Kosong habis dicabutin. Habis dipanen. Camping, Bray? Nggak tahu, kita lihat aja dulu ya. Gimana kalau nggak oke, kita ini aja. Terus kalau kita perhatiin dari tadi motor-motor trail tuh banyak ya, Bray? Banyak. Ada yang pakai